السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama pada pagi ini dalam sesi khas kita bagi membincangkan topik mengenal Allah Subhanahu wa taala, perbezaan di antara manhaj atau metodologi golongan salaf dengan golongan khalaf. Berbicara mengenal Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya adalah perbicaraan yang kita boleh kata ini perbicaraan yang dianggap sebagai evergreen lah. Kita kata sentiasa menjadi perbincangan dan perdebatan dan dialog yang tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti, kerana dia memang isu yang terbesar dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, sebagai seorang muslim mukmin yang kita sedar bahawa tujuan kita diutuskan oleh Allah taala ke dunia ini, ataupun kita dicipta oleh Allah taala, dihantar Adam alaihi salam ke muka bumi ini, adalah tidak lain tidak bukan sebagai tempat untuk menjadi ujian ibtila. Kerana mungkin timbul persoalan, dia berkata, kenapa kita begitu susah kena mencari manhaj yang benar, kita begitu susah kena belajar, kena mengkaji apakah metodologi yang benar, kenapa Allah Subhanahu wa taala, bukankah agama ini mudah, dia berkata, bukankah agama ini mudah, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan mengenal Allah Subhanahu wa taala ini dengan satu cara yang simple, yang senang, dan tidak berlaku padanya perpecahan, perbezaan. Kita kata ini adalah silap faham konsep. Konsep kita dicipta oleh Allah taala. Konsep kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah untuk kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suka saya nak ringkaskan di sini apa yang dijelaskan oleh seorang ulama besar di zaman kita, di kurun yang lepas, dia telah meninggal rahimahullah taala, iaitu Syekh Al-Muallimi rahimahullah taala, Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Muallimi, yang wafat pada tahun 1386 Hijriah. Jadi apa kata Syekh Muallimi rahimahullah dalam kitab dia Al-Qa'id ila Tashih Al-Aqaid. Dia mengatakan bahawa telah menjadi satu sunnah Allah Subhanahu wa taala untuk Allah taala tidak menjadikan kebenaran itu sentiasa mengatasi kebatilan. Kebenaran tidak sentiasa mengatasi kebatilan. Demikian juga syubhat, perkara-perkara yang batil, yang samar, yang tidak jelas ini, syubhat tidak juga mendominasi. Tapi di antara kedua ini, di antara al-haq dengan al-batil, di antara al-hujjah al-bayyinah, keterangan Allah Ta'ala yang jelas yang nyata, dengan al-syubhat al-ghamidah, syubhat-syubhat yang sama-sama yang memeningkan, yang menyelewengkan manusia daripada kebenaran ini, dia saling tarik-menarik, tolak-menolak. Kerana memang hikmah Allah Ta'ala, dia menciptakan manusia di antara. Manusia itu tidak diciptakan sempurna seperti malaikat. Tidak juga diciptakan jahat seperti syaitan. Tetapi dia pertengahan di antara malaikat dengan syaitan. Supaya manusia yang memilih, kita diberi pilihan oleh Allah Ta'ala, sama ada kita nak ke arah malaikat atau nak ke arah syaitan. Maksudnya manusia itu dia kena menyempurnakan dirinya, kena meningkatkan ketakwaan dirinya. Meningkatkan ketakwaan dirinya dengan sendirinya, dengan pilihan. Itu kita panggil al-hubbul mubarhan, cinta yang dibuktikan. Kerana kita diberi pilihan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu apa yang kita panggil sebagai kehendak dan juga usaha dan daya untuk kita memilih antara yang hak dengan yang batil. Jadi Allah Ta'ala memang jadikan kita begitu. Syubhat ini, dia tidak sentiasa
mendominasi, tetapi tidak demikian juga kebenaran pun tidak sentiasa dalam keadaan mengatasi atau mengalahkan syubhat. Bahkan kita manusia, walaupun memang kebenaran memang hak, memang jelas, terang, ada pada dia. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran daripada Tuhanmu, wahai Muhammad, maka janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Kebenaran pada zatnya, pada dirinya jelas. Tetapi yang tak jelas itu apabila pandangan kita, pandangan mata kita. Ibarat matahari yang mendung. Matahari memang terang. Matahari sangat terang. Ibarat orang yang duduk di dalam rumah, dia tak rasa pancaran matahari kerana pintu tingkapnya tertutup. Nah, hakikatnya, walaupun ada cahaya yang masuk, dia merasakan cahaya itu malam. Tapi hakikatnya kalau dia keluar ke tengah padang, ke tanah lapang, dalam keadaan matahari rembang, maka dia akan dapati matahari begitu cerah. Jadi kita kata macam itulah perumpamaan. So manusia itu yang perlu berusaha, kalau nak kita usaha. Maka sebab itulah kajian yang kita buat, dia tak berhenti, orang kata tajuk dia tak habis-habis. Ada hari itu dah bincang, ni bincang lagi, tiap-tiap bincang. Dalam PKP pun kena bincang, biar. Kerana ini tajuk yang atasnya lah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nuba'as insyaAllah ta'ala. Tajuknya lah kita nak hidup adanya, kita nak mati bersama dengannya, dan di akhirat inilah juga yang kita akan dibangkit dan disoalkan oleh Allah Ta'ala. Soalan pertama dalam kubur, marrabbuka, siapa Tuhan yang mencipta kamu, yang kamu sembah, yang kamu abdikan diri kepadanya. Jadi, kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang sahih, dengan jalan yang betul, bagaimana kita hendak boleh menjawab soalan yang akan ditanya kepada kita nanti di akhirat? Jadi kita kata soalan ini mesti terus dibincangkan dan terus diketengahkan supaya orang mengenal manakah perbezaan di antara yang hak dengan yang batin, di antara jalan yang hak dengan jalan yang batin. InsyaAllah pada siri yang pertama ini, biiznillahi ta'ala, saya akan ringkaskan, cuba kita ringkaskan konsep mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut jalan as-salafus salih terlebih dahulu. Kita kena kenal yang benar dulu. Apakah jalan as-salafus salih ataupun metodologi mereka? Baik, yang pertama kita nak sebut di sini adalah apakah yang wajib ke atas orang hamba kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang wajib ke atas kita dalam beragama? Dalam kita beragama ni apa yang wajib atas kita? Yang wajib atas kita ialah mengikuti apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengganti tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda dalam membimbing umat manusia ke arah hidayah daripada golongan sahabat dan tabi'in yang mengikut para sahabat radhiyallahu anhum. Wajib ke atas kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk yang jelas dan mudah. Kita tak lama lagi nak menyambut bulan Ramadan. Allah Ta'ala kata Ramadan tu syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah petunjuk bagi sekalian manusia dan yang menjelaskan petunjuk tersebut dan yang membezakan di antara yang hak dengan yang batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit." فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سورة الأعراف ayat 158. Apa firman Allah Ta'ala? Tuhan kata kepada Nabi, wahai Muhammad, katalah olehmu, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini, siapa aku? Rasulullah SAW adalah utusan Allah kepada kamu seluruhnya, tidak mengira apa bangsa, kaum, warna kulit, negeri, negara, bahasa apa kamu cakap, seluruhnya, jami'an. Yang mana Allah itu adalah baginya lah kepunyaan kerajaan langit dan bumi seluruhnya. Tiada yang patut kamu sembah kecuali dia sahaja, kerana dia yang menghidupkan dan yang mematikan kamu. Maka oleh itu berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya, iaitulah Nabi ini yang ummi, yang tidak tahu membaca dan menulis, yang beriman, yang dia juga Nabi ini beriman dengan Allah dan kalimat-kalimat Allah,
itulah Al-Quran yang dibawa. Dan ikutlah dia, ikutlah Nabi SAW. Supaya kamu memperoleh petunjuk bimbingan daripada Allah Ta'ala. La'allakum tahtadi. Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa barang siapa yang mengikut petunjuk hidayah yang Nabi SAW bawa, maka dia akan mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, poin yang kita nak beritahu di sini ialah yang pertama ialah wajib kita beriman dengan Allah, wajib beriman dengan Rasul. Beriman dengan Allah itu apa makna? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan yang memiliki jawatan, kekuasaan dalam kalangan kamu yang menguasai kamu. Yang mana kata ulama, maksud di sini ada dua golongan. Yang pertama golongan ulama, yang kedua golongan umara. Yang mana ulama ini mereka yang ada autoriti untuk menafsirkan, untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memahami nas-nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah umara yang diberi autoriti untuk melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Tapi jika kamu ada percanggahan, pertelagahan, kalau ulama ada khilaf, pemerintah ada buat perkara yang menyelisihi ataupun yang tak jelas hukumnya dengan syarak, maka apa yang disebut farudduhu ila Allah war Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, balik kepada Quran dan Sunnah. Farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau benar kamu ni orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dzalika khair, itu lebih baik, itu yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik takwilan, sebaik-baik penyelesaian yang kamu boleh buat dalam perkara yang menjadi perselisihan antara kamu. So wajib yang pertama sekali kita kena ikut jalan Allah dan Rasul. Dan Nabi SAW juga bersabda, Nabi kata, usikum bitaqwallah, aku wasiat kepada kamu, aku pesan kepada kamu lepas aku mati, usikum bitaqwallah, untuk kamu bersentiasa takwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dan dengar dan ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kamu itu hamba habasyi, yakni selama mana dia memimpin kamu dengan kitab Allah. Fa innahu may ya'ish ba'di minkum fasayara ikhtilafan katsiran, wa innahu may ya'ish minkum ba'di, dan sesungguhnya siapa yang hidup selepas kewafatan aku dalam kalangan kamu, fasayara ikhtilafan katsiran, dia akan mendapati, akan melihat banyak berlaku percanggahan pendapat. Percanggahan pendapat banyak. Nabi bagi tahu, bukan Nabi tak habak. Nabi bagi tahu. Tapi Nabi tak habaklah kata ada banyak percanggahan saja. Nabi bagi solution. Solutionnya apa dia? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan sunnah para khalifah al-rasyidin yang berada di atas kebenaran, ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang diberi petunjuk oleh Allah, mim ba'di, selepas kewafatan, tamassaku biha, hendaklah kamu pegang dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawadhi, dan gigitlah ia dengan gigi geraham kamu ini, pegang sungguh-sungguh. Pada perenggan ini kita ada sikit perkara yang kita kena renung. Nabi kata dua, hendaklah kamu pegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. So dia ada rupa dua. Kemudian Nabi kata, tamassaku biha, hendaklah kamu pegang dengannya. Nya berapa? Satu. Tadi dua ni satu. Macam mana? Pasal apa tadi Nabi sebut dua? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Tapi bila suruh tamassaku berpegang, pegang satu. Tamassaku biha. Pasal apa? Dhamir, kata ganti yang balik kepada dua ni, diguna dhamir mufrad. Bukan bihima, bukan dengan keduanya. Kerana hakikatnya sunnah khulafa rasyidin tu Nabi nak beritahu kita, sunnah aku juga. Mereka bukan buat benda baru. Mereka hanya menyampaikan. Mereka hanya melaksanakan. Mereka yang memahami sunnah aku. So kalau kamu ikut jalan mereka, kamu ikut petunjuk mereka, hakikatnya kamu mengikut sunnah aku. Walaupun aku tak kata secara literalnya, aku tak buat secara sebiji-sebiji macam mereka buat. Tetapi apa yang
berlaku di zaman mereka yang tak pernah berlaku di zaman aku. Kemudian khulafa' Rashidin ini beristihad. Maka mereka beristihad tu dalam kerangka ajaran aku, dengan sunnah aku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hendaklah kamu berhati-hati dengan perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Perkara-perkara baru yang disandarkan kepada agama yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada kita kata apa contoh teladan daripada generasi as-salaf. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Kerana setiap perkara baru dalam agama itu adalah dinamakan sebagai bid'ah, dan setiap bid'ah itu menyesatkan, dan setiap bid'ah itu menyesatkan. Jadi poin kita yang pertama adalah wajib ke atas seorang mukmin, seorang muslim untuk mengikut petunjuk Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah. Dan Al-Quran dan sunnah ini mestilah diapit, dikapit, diiringi dengan apa yang telah disepakati, ijma' oleh generasi as-salafus salih yang disebut sebagai al-khulafa ar-rashidun. Dan al-khulafa ar-rashidun, khulafa apa makna? Kata plural bagi khalifah. Khalifah apa makna? Pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Nabi SAW. Siapa pengganti Nabi yang Nabi kata ar-rashidun, yang mendapat petunjuk bimbingan Allah ini? Humul ladhina khalaful Nabi SAW fil ilmi nafi' wal amal salih. Iaitulah mereka yang menggantikan Nabi SAW dalam mengembangkan ilmu yang bermanfaat dan melaksanakan amalan yang salih, yang mempraktikkan sunnah Nabi setelah Nabi wafat, yang terus menyebarkan, yang terus berpegang dengan ajaran Nabi SAW. Dan dia yang tidak bukan, mereka yang paling layak untuk mendapat ciri-ciri ini ialah para sahabah radhiyallahu anhum. Dan yang paling utama daripada kalangan para sahabah radhiyallahu anhum ialah empat orang khalifah yang dilantik sebagai khalifah secara jawatan politik, yang mereka inilah diberi hak oleh syarak pada masa mereka untuk melaksanakan hudud, undang-undang jinayat, qada dan sebagainya. Iaitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in, dan seterusnya para sahabat yang bersama mereka. Sahabat yang bersama mereka yang mereka telah pergi berjihad, menyebar ke Islam di serata curuk dunia ini. Ini kerana para sahabat telah dipilih oleh Allah secara khusus, diciptakan oleh Allah secara khusus untuk menjadi peneman perjuangan Nabi SAW dan menyambung dan menyampaikan agama Nabi SAW, yang mana melalui mereka lah kita mengenal agama kita. Siapakah Nabi itu SAW? Bagaimanakah susuk tubuhnya? Bagaimanakah akhlaknya? Apakah tingkah lakunya? Amalannya sehari-hari? Apa yang Nabi cakap? Apa yang Nabi buat alaihi salatu wassalam? Semuanya kita dapat ni puncak utama, premier source, sandaran utama adalah para sahabah radhiyallahu anhum. Para sahabah radhiyallahu anhum. Sebab itulah Allah Ta'ala kata والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Dan yang terdahulu daripada kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti golongan ini, yang muhajirin dan ansar, biihsanin, dengan penuh ketekunan, biihsanin radiyallahu anhum, Allah redha akan mereka. Wa radu'an, dan mereka juga telah redha akan Allah. Makna mereka, Allah redha akan amalan mereka, mereka redha akan segala hukum hakam Allah. So dalil orang itu mengikut Allah Ta'ala dan ikut Rasul ialah dia ikut as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah sediakan bagi mereka syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal selama-lamanya dalamnya. Itulah kejayaan yang teragung, al-fawzul azim. Sedangkan Allah Ta'ala kata waridwanum minallahi akbar, redha Allah lah yang paling besar. Kita ni ganjaran yang paling besar kita nak dapat, redha Allah Ta'ala.
Ina dapat redha Allah macam mana? Allah Ta'ala kata ikut. Ikut jalan as-salafus salih, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'un bi ihsan radiyallahu anhum wa radiyallahu anhum. Surah At-Tawbah ayat 100. Semua pakai apa ayat ini belakang? Surah At-Tawbah ayat 100 ini semua kena pakai ingat. Sebab ini adalah ayat yang nak membimbing kita kepada jalan. Baik, kemudiannya. Bila kita dah jelaskan bahawa yang wajib diikuti, yang perlu kita sebagai umat Islam, kalau nak selamat dunia dan akhirat, Nabi bagi contoh. Ialah mengikut jalan as-salafus salih, jalan para sahabat. Nabi kata, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia itu, ialah mereka yang ada di zaman aku, di qurun aku, yang hidup sekali dengan aku. Itu sebab para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang selepas mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian datang selepas mereka. Adapun selepas tiga generasi ini, Nabi menceritakan zaman telah berubah. Apa yang berlaku? Thumma ya'ti, thumma yaji'u ba'dahum, thumma yaji'u qawmun, tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatah, wa yafshu fihimul kadib, dan sebagai riwayat. Apa nama? Nabi kata, kemudian selepas tiga generasi ini, sahabat, tabi'in dan tabi'in, akan tersebarnya golongan yang banyak dusta. Mereka mudah menjadi saksi dan mudah bersumpah dalam perkara yang mereka tak pasti. So kita kata, Nabi dah bagi tahu kepada kita bahawa memang umat Islam akan melalui satu fasa. Fasa golden age, zaman khulafa' rasyidin, zaman tabi'in, siapa dia tabi'in, itulah anak-anak murid sahabat, ulama-ulama besar. Zaman tabi' tabi'in, zaman mereka yang mengikuti jalan as-salafus salih ini. Kemudian selepas zaman itu akan berlaku perubahan. Akan berlaku apa kita kata, timbangan itu akan beratnya ke arah pihak yang lain, pihak batil. So kalau kita melihat sejarah umat Islam daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, walaupun setelah Nabi wafat berlaku fitnah ataupun huru-hara dalam negara Islam, dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, Nabi dah habaq. Semua benda Nabi dah habaq. Cuma kita ni tak ngaji. Kita tak tahu. Nabi dah habaq semua benda. Kalau kita ikut panduan Nabi ni, tak keliru apa sebenarnya. Itu kita kata benda tu tak keliru. Hak keliru tu maksudnya kita yang keliru. Dari segi asal kebenaran ni, dia tak ada keliru apa. Kan? Yang keliru tu kita keliru. Kan? Sebab kita keliru, sebab kita jahil. Kita ni yang bengak, yang tak pergi bahasa, yang tak ngaji, yang malas, yang balok liat. Kan? Jadi Nabi SAW beritahu lah dekat Hudzaifah. Hudzaifah tanya Nabi, kunna fi jahiliyatin wa syar, kami dulu ya Rasulullah duduk dalam jahiliyah, dalam kegelapan, dalam kejahatan, dalam benda yang maksiat, yang syirik. Faja'an Allah bihadal khair, kemudian Allah Ta'ala bawa mai kebaikan. Islam, ajaran kamu ini, kami bersatu padu, dulu kami hidup pecah belah. Agama macam-macam, kami semua ada tauhid. Fahal min ba'di hadal khairi min syar, ada tak lepas kebaikan yang kau bawa akan berlaku kejahatan, akan balik pecah belah balik? Nabi kata, na'am, ya, akan berlaku. Yang ini berlakunya peristiwa pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu an, akan berlaku yang apa yang kita panggil sebagai wujudnya kelompok-kelompok yang sesat, Syiah, Khawarij, so berpecah umat Islam. Fahal min ba'di hadal khairi min ba'di hadal syarri min khair, tapi adakah lepas pecah ni akan bersatu padu balik? Nabi kata, na'am wa fihi dakhal. Nabi kata, ya, kamu akan satu padu balik, iaitu bila Muawiyah radhiyallahu an jadi khalifah, kita bersatu padu balik umat Islam di bawah satu kerajaan, satu khalifah. Tapi ada dakhal, ada hak hitam-hitam, hak melekat, debu-debu, asap-asap yang tak bagus, yang tak sejernih dulu, dia dah keruh, dia tak seputih, tak sejernih dulu. So kata Hudzaifah bin Yaman, wama dakhanu, apa dia yang dia bagi dia keruh itu? Nabi kata, du'atun ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru di atas pintu neraka jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha, siapa yang ikut seruan mereka ini,
akan dilontarkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka Hudzaifah kata, ya Rasulullah, sifhum lana. Bagi tahu sifat apa ni penyeru neraka jahanam ni macam mana sifat. Nabi kata, hum min jildatina. Mereka daripada kulit kita. Kulit kita daripada agama kita, daripada Islam. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan mereka bercakap dengan bahasa kita. Mereka pun guna ayat Quran juga, guna hadis juga, guna jenama Islam juga, guna slogan Islam juga. Nas'alullah al-afiyah. So Nabi dah bagi tahu isyarat, kata lepas Nabi wafat nanti akan ada banyak perselisihan, akan ada ajaran-ajaran sesat. Jadi Nabi suruh pesan buat apa? Nabi kata, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu berpegang dengan jama'ah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Kata Hudzaifah, kalau tak ada jama'ah, tak ada orang ramai semua patut ikut hak sesat buat macam mana? Nabi kata, i'tazil tilkal firqa kullaha walau yudrikaka walau anta idda ala asli syajarah hatta yudrikaka al-maut wa anta kadhalik. Tinggai semua apa? Tinggai semua yang sesat, walaupun kau terpaksa hidup seorang-seorang gigit akak kayu dan mati dalam keadaan tersebut. Jangan guna dalil orang ramai. Nabi tak kata kalau orang ramai ikut-ikut sekali dah. Nabi tak bagi. Nabi kata kalau dah semua orang pakai ikut azizat, hang seorang-seorang jangan ikut. Walaupun hang terpaksa mati, gigit akak kayu, tak boleh makan, tak boleh minum, tak apa. Nabi kata terlebih baik. Nabi kau kena pegang atas kebenaran. Sebab itu kata para sahabat radhiyallahu anhu, seorang sahabat kata, al-jama'atu ma wafaq al-haqqa walau kunta wahdak. Jama'ah itu ialah apa yang bersesuaian dengan kebenaran walaupun kau seorang-seorang diri. Jadi jama'ah ni bukan kita ukur dia dengan numbers, tetapi dengan quality. Kerana numbers ni subjektif. Kita rasa macam kita duduk di Malaysia, kita duduk di kampung kita, di taman kita, semua orang tak ikut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Masalahnya. Ha? Semua orang buat maksiat. Kita rasa yang buat maksiat ni lebih ramai. Siapa aku seorang-seorang tak buat benda ni? Kita kata, itu pada zaman awak, tempat awak masa itu. Tapi kalau kita hitung orang yang mengikut sunnah daripada zaman Nabi Adam sampailah hari kiamat nanti, Ahli Sunnah is the majority. Ahli Sunnah tu majority. Kalau kita kira sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, di zaman mereka, Ahli Sunnah ni majority. So dalam sebagai riwayat kata, sawadul Allah, majority. Majority yang dimaksudkan di sini, majority asal. Majority asal. Majority yang zaman Nabi SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Yang ini, bukan majoriti di setiap zaman. Kerana Nabi dah beritahu, selepas zaman kewafatan Nabi, selepas zaman tabi' tabi'in ini, memang akan majoriti manusia sesat. So, jangan heran lagi. Jangan heran begitu. Itu memang telah disebut. Banyak orang dalam keadaan keliru. Bukanlah kita kata sesat secara sehingga terkeluar dari Islam. Tidak. Tetapi memang ramai orang keliru. Dia tak dapat gambaran yang jelas tentang hadiran Nabi SAW yang sebenar, yang tulen, yang asli. Sebab banyak sangat bi'ayah, banyak sangat orang mendakwa kata dia lah yang bawa Islam yang asli. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. So macam mana kita nak tahu Islam yang asli? So cara dia kena rujuk balik kepada as-salafus salih. Kena pergi baca balik riwayat-riwayat, hadis-hadis, asar-asar. Itu caranya. Macam mana kita nak baca kalau kita tak optimal baca? Ha? Ada orang duduk PKP dalam rumah, dia kata dia belajar bahasa Perancis online. Untuk mengisi masa lapang, kita kata, Tuhan tak tanya bahasa Perancis. Kan? Itu hanya fuduli. Entah kalau umur dah 90 tahun lebih, kan? Duduk belajar bahasa Perancis tak buat apa-apa. Belajarlah bahasa Arab, belajarlah Quran, belajarlah hadis. Ha? Bukankah selama ni kau hidup, kau duduk kata, saya ni payah nak faham Quran dalam bahasa Arab, kalau tak reti bahasa Arab, baca terjemahan. So, kenapa tak gunakan peluang ni banyak bahasa Arab? Tengok tu. Pangai. Kata sikap tu. Sikap tu memang cara nak ikut hawa nafsu, bukan nak ikut kebenaran. So, kalau tak faham bahasa Arab, macam mana kita nak? Antara punca banyak berlaku ajaran-ajaran yang menyimpang. Ajaran yang pelik-pelik dalam Islam. Kalau kita tengok, punca dia apa?
Dia tak faham bahasa Arab. Sebab apa orang suka buat amal bid'ah, amalan-amalan bid'ah. Orang buat doa belak-belak. Buat majlis doa belak-belak. Pasal dia rasa macam doa hak Nabi aja tak cukup. Kalau kita dah kena wabak COVID ni, dia baca doa kunut jazilah tiap-tiap waktu, dia rasa tak cukup. Doa dalam sujud dia rasa tak cukup. Doa sebelum salam tak cukup. Doa antara dua sujud dia rasa tak cukup. Sebab rasa tak cukup. Pasal dia baca doa tadi tu dalam bahasa Arab, dia tak faham satu apa pun. Dia baca sebagai nak khusyuk. Sedangkan kita kalau kita tahu doa di antara dua sujud tu azim. Doa minta ampun, Rabbir firni, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Dan mengandung ni banyak kalau diulang-ulang sampai 3 kali. Kan? Tapi kita duduk dua sujud tu, fikiran melayang ke tempat lain. Bangkit-bangkit sujud kali kedua, sujud ke berapa? Kedua ke pertama? Tak ingat. Tak ingat pun. Kan? Doa sebelum salam tu Nabi, doa-doa Nabi punya banyak. Punyalah makna cukup hebat. Mengandungi macam-macam permohonan, permintaan, doa kunut subuh, doa baca apa itu di Allah mahdini fi man hadait wa afini fi man afait. Subhanallah, azim jintan makna dia. Tapi sebab kita tak faham. Bila kita tak faham, kita tak nak hayati. Jadi mulalah kita nak reka amalan sendiri. Nampak tak? Sebab itu ulama salah kata punca kesesatan, di antara puncanya jahil bahasa Arab. Jahil bahasa Arab. Sebab itu orang buat bid'ah. Kan? Sebab bid'ah tu dia boleh doa dalam bahasa dia sendiri. Dia buat dalam bahasa dia sendiri apa semua memang. Kan? Jadi itu kita kata sama juga. Sebab itulah bila munculnya Mu'tazilah. Ulama salah sebut. Minan ujmati utitu. Daripada kebodohan kamu terhadap bahasa Arab lah kamu di kamu sesat, kamu terpedaya, kamu menyelimi, menyimpang. Tak faham makna ayat-ayat Allah Taala sebut Ar-Rahman wa 'ala arsy istawa. Dia lebih kata ayat ni kalau kita tak tahu dia tashbih. Siapa suruh pergi tashbih? Kan? Itu kita akan pada sini akan datang insyaAllah kita akan masuk sikit lebih detail. Tapi poin kita hari ni adalah wajibnya kita nak kena ikut jalan salafus soleh. Ya. Wajib kita kena ikut jalan salafus soleh. Wajib kita kena tahu apa dia hak sahabat pegang, apa dia hak tabi'in pegang, hak tabi'in pegang, hak ulama-ulama Islam yang besar pegang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Malik bin Anas, Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dia pun yang ulama-ulama besar ni. Kan? Yang mereka ni mewarisi ajaran Nabi SAW. Ha? Yang ni kita kena ikut. Bukan ikut ajaran yang kemudian, yang kebelakangan. Ulama belakangan, walaupun kita mengiktiraf keilmuan mereka, kehebatan mereka, tetapi mereka ni diukur dengan sejauh mana ketepatan mereka mengikut manhaj salaf. Itu poin kita. Ha? Kita kena tengok manhaj mereka, metodologi yang mereka pakai, adakah mereka terpengaruh dengan ilmu kalam dan sebagainya. Kerana kita tahu sejarah Islam dan sejarah perkembangan ilmu akidah ini selepas masuknya apa ni abad ketiga hijrah, berlakunya penyelewengan apabila munculnya Mu'tazilah menguasai kerajaan. Bukanlah kita kata Mu'tazilah berwujud, Mu'tazilah wujud lebih awal lagi pada abad kedua hijrah. Tapi kita nak kata mereka sebelum tu tidak mendapat sokongan, tidak boleh mendominasi kerajaan. Tapi bila Mu'tazilah mendominasi kerajaan, maka ajaran sesat mula mendominasi majoriti umat. Ajaran sesat mendominasi pemikiran, pentas pemikiran utama umat Islam. Dan semenjak daripada itu, kita kata keadaan begitulah berterusan sampai zaman kita. Yang duduk bertakhta di pentas utama, di main stage pemikiran umat Islam ialah ajaran yang tidak selari dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu di akhir zaman ni kita tak boleh berhujah dengan orang banyak, orang ramai. Kita tak boleh kata orang ramai buat. Yang kita kena hujah ialah apa? Ada dalil tak? Daripada amalan. Kalau yang ramai buat tu siapa? Yang ramai buat tu salaf, tabi'in, ya. Kalau yang buat tu salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in, dia kata ya lah. Adapun ramai orang kampung, ni bukan hujah.
ramai yang lagi negeri tertentu bukan hujah. Melainkan perbuatan mereka tu ada sandaran, ada asas dan kaedah syariat yang menyokong. Baik. Kenapa kita kena ikut jalan salaf, jalan Nabi SAW? Kerana ajaran Nabi SAW, Allah Ta'ala hantar Nabi, Nabi kita Muhammad SAW, kesimpulan dia, dua benda yang dia bawa. Tak ada benda lain, dua benda je. Antara sebut dalam surah Taubah, antara sebut dalam penghujung surah Al-Fath, antara sebut dalam surah As-Saff. Apa dia Tuhan kata? هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Dialah yang mengutuskan Rasulnya, membawa yang pertama al-huda, petunjuk, hidayah. Dan yang kedua, din al-haq. Untuk apa? لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Supaya dia menegakkan, dia meninggikan kedudukan al-huda dan din al-haq ini mengatasi seluruh agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh orang musyrikin. Ha? Dalam surah Al-Fath berkata wa kafa billahi shahida, cukuplah Allah sebagai saksi akan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna al-huda? Al-huda kata para ulama adalah ilmu yang bermanfaat. Apa dia ilmu yang bermanfaat? Kita akan sebut dia. Yang kedua, dinul haq. Apa dia dinul haq? Din ialah praktikal, amalan praktikal. Iaitulah amalan salih yang mengandungi padanya ikhlas, dilakukan tujuannya semata-mata untuk mengharapkan jalan daripada Allah dan mengikut kehendak dan petunjuk yang disuruh oleh Allah Ta'ala menerusi Rasulnya SAW. Ilmu yang bermanfaat bermaksud semua ilmu yang terkandung padanya bimbingan untuk umat ini mencapai kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu maknanya agama Islam ni datang dalam bentuk pertama teori. Teori kerana manusia ni dia ada tuntutan, needs, keperluan. Kita manusia ni kita ada persoalan dalam hidup kita yang berbentuk teori. Yang mana persoalan ini jikalau dijawab dengan betul, kita akan beramal dengan betul. Manusia, tindak tanduk manusia, gerak-geri manusia dibimbing oleh iradat, oleh kehendak, oleh niat. Innamal a'malu bin niyat. Nabi kata sesungguhnya amalan itu dengan niat. Di antara tafsiran bagi makna innamal a'malu bin niyat, kata para ulama ialah setiap gerak-geri manusia itu dipandu oleh niatnya, oleh tujuan. Sebab itu kata ulama, fuqaha, kata ahli fiqah, al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu diukur dengan niat. Okay. So, kita kata, manusia ni dia buat apa pun dengan niat. Hukum orang. Ataupun hukumannya lebih ringan. Kerana dia tak ada niat, tak sengaja. So, yang menggerakkan kita kepada sesuatu perkara ialah niat kita. Yang mana niat itu akan sahih, akan betul, jikalau dia ada gambaran yang betul. Dia akan ada tasawur yang betul. Bila dah ada tasawur, dia akan menghasilkan amalan, tindakan, actions, af'al. Maka af'al itu jikalau dibina di atas niat dan gambaran yang tepat, akan melahirkan amalan yang tepat. Sebab itulah kita ada ilmun sahih dan amalun salih. Ilmu yang sahih dan amalan yang salih. So, ilmu yang sahih ni apa yang paling utama sekali? Yang paling utama, kita dicipta di dunia ni apa dia? Tuhan Azza wa Jalla kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah aku, mengabdikan diri mereka kepada aku. Taat segala apa yang aku suruh, tinggal apa yang aku larang. Dalam tafsiran kata ulama, maknanya ialah, ni amur wa anha. Aku ciptakan jin dan manusia untuk aku suruh mereka dan aku larang mereka. Ayahsabul insanu ayyut maka sudah. Adakah manusia menyangka mereka hanya dibiarkan macam tu saja, tak disuruh dan tak dilarang? Ini adalah kalau kita rasa kita dicipta di dunia ni memang Tuhan nak bagi kita seronok-seronok hidup, kita tak ada ujian, tak ada suruhan, tak ada larangan, memang kita dah dapat ilmu yang salah menyebabkan kita beramal dengan amalan yang salah.
So, Tuhan betulkan pemahaman. Kita kata kamu dihantar ke dunia ni, bukan kamu nak duduk sorok-sorok. Kan? Qulna habitu minha jami'a. Turunlah hampa semua ke bumi ni. Wahai Adam, wahai Hawa, turun dunia. Turun ke bumi. Qulna habitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jikalau datang kepada kamu petunjuk bimbingan aku, maka siapa anak cucu-cucu kamu yang ikut petunjuk hidayah aku, mereka takkan rasa takut dan sedih di hari akhirat. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Tetapi mereka yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, di akhirat kekal dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. So itu tujuan Tuhan suruh kita main, turun ke dunia ini, diciptakan di dunia ini untuk itu. Bukan untuk kita main duduk sonok-sonok. Bukan kita main untuk dapat kelazatan, kehebatan. Nah, dunia ni makin hari makin nak jahanam, makin nak musnah. Binatang semua bakal pupus. Tak lama kita pun nak pupus. Ha? Penyakit makin makin hebat. Makin ramai yang mati daripada yang lahir. Nah. Jadi kita kata, kerana dunia memang menuju kepada kemusnahan. Yang nak kekal di mana? Di akhirat. Di akhirat. So kita kena ada gambaran yang betul. So bila kita dicipta di dunia ini untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, so kita kena ada tasawur, gambaran yang betul siapa yang kita nak sembah ni. Yang Tuhan yang suruh kita sembah ibadat dia ni, siapa dia? Apa namanya? Apa sifatnya? Apa perbuatan dan ciri-cirinya? Maka sebab itulah ilmu yang paling bermanfaat yang dibawa oleh Rasul, yang ilmu ini tak diperolehi dengan jalan akal. Manusia Tuhan bagi akal, Tuhan bagi panca indera. Untuk perkara-perkara dunia, Tuhan bagi akal kemampuan, boleh kata hampir penuh, walaupun tak sepenuhnya, hampir penuh. Untuk dia menerokai dunia, supaya dia boleh hidup di atas muka bumi. Akal boleh fikir macam-macam resepi makanan, untuk dia boleh makan yang sedap-sedap. Akal boleh fikir macam-macam cara untuk dia buat kenderaan supaya dia mudah berjalan. Akal boleh fikir macam-macam fashion pakaian untuk dia menutup aurat dan tubuh badannya. Macam-macam rumah, macam-macam bentuk kita boleh fikir. Yang ni wahyu tak turun nak cerita kat kita macam mana hang nak buat, nak masak kopi dalgona ke milo dalgona ke. Tak. Wahyu tak turun cerita hang ni. Pasal hang ni bukan di akhirat punya. Dunia punya. Wahyu tak turun cerita rumah nak buat bentuk logo mana, berapa tingkat, tak cerita. Pasal hak ni dunia semata-mata. Untuk kita hidup dunia ni sebagai alat. Dia bagi garis panduan kasar. Garis panduan kasar, makanan, okey, yang ni halal, yang ni haram. Mana makanan yang haram? Mana makanan yang halal? Lepas tu, anak masak makanan tu macam mana cara? Kreativiti masing-masing. Kan? Jangan makan menatang-menatang ni haram. Hak menatang ni halal. Menatang hak halal tu, anak masak logo mana? Hang nak buat resipi apa? Nak buat lauk logo mana? Eh, buat api. Macam mana masak pun tak apa. Takkan? Pasal hal tu nak makan di dunia, nak bayar kenyang. Lepas tu, disebabkan dia alat, maka diingatkan. Nak makan kena baca bismillah, baca alhamdulillah. Makan jangan sampai terlalu kenyang. Sebab dia alat untuk apa? Untuk akhirat. Alat untuk akhirat. Sebab tu dunia, Tuhan bagi keleluasaan untuk kita dengan haknya apa dia? Tak mengatasi amanah akhirat. Tapi kita gunakan dunia ni sebagai alat untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala bagi kita keleluasaan. Han nak pergi masjid macam mana? Han nak buat kereta api laju kah? Han nak buat kebang-kebang supersonik kah? Han nak buat pakai motor sak, motor kecil, basikal, elektrik ke apa kah? Itu terpulang. Tidak ada di sana batasan. Yang penting, waktu salat, kena pergi salat. Kan? Nak sampai masa nak pergi haji, kena pergi haji. Umrah tu umrah. Jadi di dunia ni Tuhan bagi kita kemampuan untuk fikir. Tapi bila urusan akhirat Tuhan tak bagi akal. Ya? Tuhan tak bagi kemampuan pada akal. Akal kemampuan dia sangat terbatas. Bila main benda akhirat. Pasal apa bila main tentang benda akhirat Tuhan bagi akal terbatas. Kalau awak juga kata awak Tuhan tak bagi akal ni ada keleluasaan untuk hal akhirat macam dunia.
Dah, kita kata balik cerita hak tadi lah. Liya'budun. Untuk kamu sembah. Untuk kamu jadi hamba. Ni bila kata hamba, hamba ni dia bukan boleh fikir-fikir. Dia kena ikut cakap Tuhan. Hamba, dia bukan boleh fikir-fikir. Dia kena ikut cakap Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, dia kena taat. Tu hamba. So kalau urusan akhirat, kita boleh fikir macam urusan dunia, tak ada lah perhambaan di situ. Tak ada lah perhambaan di situ. Tak ada. Jadi tujuan kita di dunia ni jadi hamba Allah Ta'ala. Jadi hamba dalam bab mana? Dalam bab agama lah. Urusan agama. Halal, haram, larangan Allah Ta'ala, suruhan Allah Ta'ala. Dan yang paling besar sekali ialah perkhabaran berkenaan dengan zat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Nama-nama Allah Ta'ala. Nah, jadi hikmah Allah Ta'ala, dia nak uji manusia. Kan? Dia nak uji manusia. Tapi akal, dia ada kemampuan. Bukan tak ada kemampuan langsung. Dia ada kemampuan untuk memahami apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang, dengan dia membuat analogi, qiyas. Dan Tuhan jadikan pada dunia ni banyak ibrah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Kami akan tunjukkan ayat-ayat kami pada diri mereka dan pada ufuk sehingga jelas kepada mereka bahawa Muhammad itu benar. So, banyak ayat-ayat tanda, cuma kita yang tak merenung fikir. Kan? Kalau kita duduk seorang-seorang, kita fikir apakah mesej Allah Ta'ala di sebalik wabak COVID-19 ni, masuk COVID-20 pun kita belum habis fikir dia punya hikmah. Begitu banyak. Kan? Jadi kita kata akal ni dia ada benda. Tapi dalam bab dunia, dia ada master, dia ada tuan. Yang dia kena taat, yang dia kena ikut, dia kena follow. So di antara perkara yang paling besar sekali ilmu yang bermanfaat, yang dibawa oleh wahyu, ialah apa? Mengenal Allah Ta'ala. Berkenaan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Kerana mengenal Allah itulah ilmu yang paling bermanfaat dan merupakan inti risalah kenabian. Yang dengannya lah akan tegaknya segala amalan agama ini dari segi perkataan, perbuatan maupun i'tiqad. Kalau tidak kenal Tuhan, apa pun tak jadi. Oleh sebab mengenal Tuhan ni yang paling penting. Mengenal Tuhan yang paling mustahab. Lebih manusia lebih berhajat untuk mengenal Tuhan berbanding untuk mengenal mu ayahnya sendiri. Berbanding untuk dia mengenal dirinya sendiri. Ni ada orang yang kata nak kenal diri dulu, nak kenal Tuhan. Tak payah. Kenal Tuhan, nak kenal dari hang siapa? Bukan. Tapi dia kena faham maksud dia tak. Kita nak kenal Tuhan pasal kita nak tahu kita ni makhluk. Kita kenal diri kita ni makhluk, kita tahu Tuhan tu khalik hamba. Itu barulah mengenal diri dan mengenal Tuhan yang sahih. Ini cara salaf. Betul, salaf dia ada kaedah. Kita kenal diri, kita kenal Allah. Mengenal diri apa maksud? Kenal diri kita sebagai hamba, abdun. Kita ni hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hak ni kenal diri. Untuk apa? Liya'budun. Kita ni makhluk dicipta kat ya Allah Subhanahu wa taala, hamba yang lemah, yang tak ada kemampuan. La haula wala quwwata illa billah. Dan Tuhan siapa? Tuhan tu yang maha kaya. Tuhan itulah Al-Ghani. Kita ni fakir. Tidak ada apa-apa. Semuanya kurnia nikmat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab mengenal Allah Ta'ala ini yang paling penting, yang paling mustahak. Ilmu yang paling bermanfaat. Yang kalau tak kenal Allah Ta'ala, kita tak nak buat apa. Kita nak semayang, tak boleh. Nak puasa, tak boleh. Nak zakat, tak boleh. Nak haji, tak boleh. Nak baca Quran, tak boleh. Apa pun tak boleh. Kan? Bahkan tak boleh nak hidup. Tak boleh nak hidup. Kalau kita hidup, kita akan jadi macam lebih teruk daripada binatang. Lebih teruk daripada binatang. Kita akan hidup tidak ada sempadan, tidak ada kawalan. Kita akan buat semua maksiat. As'alullah al-afwa wal afiyah. Sebab tu kalau kita tengok orang itis, bila dia tak kenal Tuhan, orang yang tak kenal Tuhan ni ada banyak peringkat pula. Kan? Ahli bid'ah, ahli maksiat, orang kafir musyrik, orang kafir ahli kitab. So, yang paling tak kenal Tuhan, orang itis lah. Dia ingkar terus Tuhan tu wujud, na'udzubillah min zalik. So kita tengok. Dan sebab itu
dulu orang menjangkakan Perang Dunia Kedua akan lebih teruk daripada Perang Dunia Pertama. Sebab apa? Pasal dia kata Perang Dunia Pertama yang berperang itu orang yang percaya Tuhan. Perang Dunia Kedua yang banyak yang berperang itu orang tak percaya Tuhan. Sebab dia tak percaya Tuhan, dia tidak ada sempadan akhlak. Dia tidak ada nilai etika, nilai moral. Dia tengok orang barat macam mana hidup mereka. Lebih hina dan jijik daripada khinzir. Alhamdulillah tadi. Khinzir. Khinzir dalam keadaan perangai dia menyondol. Dia tak sondol semua benda. Benda-benda hak dia nak makan babi hutan, dia sondol kayu, dia sondol benda-benda yang mengancam nyawa dia. Tidak. Ini ada manusia. Manusia. Tapi dia tak kenal mana jantan, mana betina, mana halal, mana haram, mana mak dia, mana adik dia. Dia sondol semua benda. Na'udzubillah ni balik. Dia lebih teruk pula ni. Kalau kata nak tahu bukti, kata tak kenal Tuhan ni merosakkan semua benda, tengok etis lah. Tengok etis. Sehingga Richard Dawkins bagi dia, rogol itu belum tentu salah. Rogol itu belum tentu salah. Bagi dia. Bahkan merogol kanak-kanak belum tentu salah. Dia kata pasal manusia ni dikawal oleh urat saraf. So apa yang kita bertindak itu semua dikawal. Kita tak ada pilihan. Dia kata, na'udzubillah minzal. Hang ingkar Tuhan. Hang kata Tuhan tak ada Tuhan. Sebab hang tak mau kata hang dikawal oleh Tuhan. Kemudian hang kata badan hang dikawal oleh urat saraf untuk kebenarkan jenayah dan sebagainya. Mas'alullah al-afwa wal-afiyah. So kalau tak kenal Tuhan, apa tak ini? Kalau kenal Tuhan tapi tak betul. Tapi tak betul sama. Silap kenal Tuhan. Kita akan buat benda yang kau juga. Dia sembah benda mati, benda batu, sembah makhluk macam orang musyrikin. Dia kenal Tuhan tapi kenal tak betul. Kenal tak betul. Kenal. Ada yang buat bid'ah, ada yang jadi ahli maksiat. Semua itu pasal apa? Pasal kurang mengenal Tuhan. Azza wa Jalla. So, mengenal Tuhan ni sangat penting. Tetapi cara nak kenal Tuhan, akal tak boleh. Akal tak ada kemampuan nak kenal Tuhan, dia tak boleh. Macam kita nak buat kereta. Kenal Tuhan bukan macam itu. Bukan macam kita nak kenal calon isteri kita. Atau kita nak kenal kita punya classmate, office mate, dia tak boleh macam itu. So, yang satu-satunya jalan yang boleh kenal Tuhan ialah wahyu. Siapa dia wahyu itu? Rasul alaihissalatu wassalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. So hak inilah the great mission. Misi yang paling besar dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajak kita tentang siapakah Tuhan kita yang sepatutnya kita sembah. Oleh sebab itulah mustahil, mustahil, mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabaikan sisi ini dan dia tidak menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya, dengan penjelasan yang menafikan syak dan menghilangkan syubhah. Ini adalah perkara yang sangat mustahil. Sedangkan Allah tabaraka wa taala kata apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena. Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku cukupkan bagi kamu nikmat aku. Aku redha Islam yang ada di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai agama, pegangan, ajaran yang kamu nak beramal dengan. Kalau kata bab hak paling penting persoalan manusia yang paling utama, siapakah penciptaku? Tidak dijawab dengan jawapan yang detail, yang terperinci oleh agama Nabi SAW, Islam bukan agama yang benar. Masallallahu alaihi wa sallam. Agama yang benar ialah agama yang boleh menjawab dengan tepat, terperinci, sahih, benar. Siapakah marrabbuka? Agama yang boleh memberi jawapan kepada persoalan ini. Jikalau agama itu tidak boleh memberi jawapan yang tepat kepada persoalan marrabbuka,
menyebabkan orang yang menganut agama itu akan dipukul dan dipalu oleh muka dan nakir dalam kubur, kan tak lepas jawab soalan marah buka, dia bukan agama yang benar. So macam mana kita nak pergi kata Islam, ajaran Nabi SAW ada kurang, ada sisi yang tak kena kepada persoalan al-asma wa sifat, asma Allahil husna wa sifatul ulia, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Jadi kita kata, antara perkara-perkara yang kita kata, kenapa mustahil Nabi SAW tidak boleh mengabaikan, bahkan Nabi memang tak mengabaikan, bahkan Nabi telah memberikan 100% perhatian. 100% perhatian kepada isu ini, isu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Tidak ada keraguan, tidak ada doubts, no doubts. Tidak boleh ada kesamaran. Tidak ada di sana grey area dalam persoalan tauhidul asma'i wa sifat. Bahkan persoalan tauhid keseluruhannya, persoalan akidah secara total, persoalan ibadah secara keseluruhan, ini tidak boleh ada grey area. Kerana Nabi SAW inilah the, apa kita kata, the great mission, the prime mission, misi utama, misi perdana kedatangan dia alaihi salatu wasalam untuk menaiki. So itu Nabi hantar Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pergi ke Yaman. Dia kata apa? Ya Mu'ad, innaka taqdumu ala qaumin ahla kitabin. Wahai Mu'ad, engkau nak pergi jumpa dengan ahli kitab di Yaman, orang Yahudi Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ma'rifatullah. Maka hendaklah perkara pertama yang kamu seru mereka ialah mengenal Allah Ta'ala. Ma'rifatullah, kenal Allah. Apa makna ma'rifatullah? Dalam riwayat lain mentafsirkan maknanya syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahawa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad lah Rasul yang wajib diikut. Ini mengenal Allah. Hai yuwahidullah, riwayat ini kata supaya mereka mentauhidkan Allah. Nabi kata buniyal islamu ala khamsin, Islam dibina atas lima tiang, lima prinsip, lima rukun. Apa dia yang pertama? Ai yuwahidallah, untuk diesakan Allah Ta'ala. Ini kan tugas utama Nabi SAW. Jadi tak mungkin Nabi SAW mengabaikan dalam keadaan risalah Nabi, utusan Nabi ini SAW mengandungi an-nur wal-huda, petunjuk cahaya. Allah Ta'ala ibaratkan Al-Quran ini sebagai nur hidayah, nur cahaya. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. آية 35 سورة النور رجع إلى هداية الله جمعنا هداية الله. So kalau begini hidayah Nabi SAW, cahaya yang begitu terang, nurun ala nur, maka mana mungkin cahaya yang begini terang tiba-tiba menentang perkara yang kita tak boleh fikir sendiri, yang kita memang bergantung 100% kepada wahyu untuk beritahu kepada kita apakah ciri-ciri Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, nama-namanya, tiba-tiba dia tak cerita kita habis. Ini mustahil, 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 mustahil. Dan sisi yang kedua kita kata, kita kata tadi dalam bab dunia ni, dalam bab dunia ni bukan tujuan utama, bukan the prime mission, bukan misi utama Nabi nak cerita bab-bab dunia dekat kita. Tapi ajaran Islam mendapati, kita dapati dalam ajaran Islam, dia menjadikan amalan duniawi kita ini ukhrawi. Amalan duniawi kita ni jadi ukhrawi. Bukan sahaja solat kita, puasa kita, zakat kita, kencing dengan
buang ayat besar kita. Jadi ibadat. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Orang yang buang ayat kecil, orang yang buat ayat besar, ada. Jadi tanya kepada sebagian sahabat, kepada Salman Al-Farisi, seorang Yahudi tanya, adakah Nabi kamu SAW mengajak kamu semua benda? Dia kata, na'am, hatta al-khira'ah. Ya, sehingga duduk nak buang ayat besar macam mana dia ajak. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Abu Dharr radhiyallahu anhu kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan Allah Taala dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepok sayapnya di langit, maka Nabi dah bagi tahu kami satu ilmu tentang halal dan haram. Allahu akbar kabira. Nak makan tangan mana? Nak mula ambil makanan yang mana? Pinggan yang dekat, yang jauh ke? Macam mana nak makan? Semua adab ada. Adab daripada kita bangkit tidur sampai kita tidur balik dalam sana. Ini agama Islam begitu detail. Nak pakai kasut slipper, buah kaki mana dulu, buka kaki mana dulu. Nak pakai baju masuk ulah mana dulu, buka ulah mana dulu. Pakai seluar kaki mana masuk dulu, keluar seluar keluar mana dulu. Detail. Terperinci. Agak? Ini takkanlah. Kalau urusan praktikal yang kita kata hari-harian, yang kita kata remeh lah sebenarnya. Agak? Islam tak pandang remeh. Remeh pada kita lah, tapi Islam tak pandang remeh. Islam nak semua, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku seluruhnya, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. La syarika lahu, tiada sekutu sama sekali baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana min awwalil muslimin. Demikianlah aku disuruh oleh Allah Taala, dan akulah orang pertama yang menyerah diri kepada Allah. So kita disuruh menyerah diri dan semua berkata. Ada. Jadi kalau begitu sekali Islam ini datang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terperinci, bagaimana mungkin kita mengatakan bahawasanya beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang merupakan asas teras agama ini. Tiba-tiba Nabi mengabaikan. Nabi tak cerita detail. Ini mustahil. Ini tak masuk akal, tak logik. Dan membatalkan kebenaran Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Islam adalah وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ. Sedangkan Islam ni saja agama yang Tuhan terima. Satu-satunya agama yang Tuhan iktiraf. Jadi kalau Islam tidak boleh menjawab persoalan terbesar manusia berkenaan siapa Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata tak mana kebenaran Islam. Na'udzubillah min dzalik. Setengah orang dia, bila dia dakwah kepada orang kafir, dia sibuk cerita pasal benda-benda yang remeh, benda-benda sempelan. Kita kata, itu mungkin boleh digunakan sebagai penarik. Tapi tujuan dia mesti kepada the biggest issue. So, semua manusia, sama ada dia sedar atau tak sedar, jiwa dia sentiasa bertanya, siapa sembahan? Bagaimana aku nak sembah? Dia sentiasa mencari. Dan dia tidak akan tenteram, dia tidak akan tenang sehingga dia menjumpai. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Kalau tak jumpa Tuhan hak betul ini Allah, jiwa tak tenang. So kita kena kenal Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kita kalau tak nak kenal dengan Allah itu mestilah dengan jalan yang betul, jalan as-salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Karena kalau tidak, kita kata tadi, kita dah bagi contoh-contoh bagaimana orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan yang sahih, ataupun dia berpaling daripada jalan yang sahih, dia akan menyelewengkan juga daripada amalan agamanya. Dia punya hidupnya tidak betul, akan menyeleweng, akan menyimpang, berlakunya maksiat kerana kurangnya iman. Apa makna iman di situ? Kita mengenal Allah lah. Jadi kenapa orang buat maksiat? Kerana jahil dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala habar.
kan? Punca kita maksud jahil. Jahil apa? Jahil tentang Allah Ta'ala. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tak berzina orang yang berzina ketika dia berzina, dia sedang mu'min. Apa makna mu'min di sini? Kenal Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala. Dia lalai, dia lupa tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita lalai tentang Allah, iman kita jatuh. Iman kita lemah, iman kita rendah. Bila kita ingat Allah, kita iman kita naik, dia datang daripada kataan sepada sahabat Nabi Radhiyallahu Anhu. So kita kata sebab itulah kita kena mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan wajib mengenal Allah Ta'ala ini dengan jalan salafus salih. Dia apa? Masa tadi kita dah sebut Nabi SAW dalam menjelaskan sejelas-jelasnya. Dan apa yang nanti jelas ini telah dibawa, diambil pula oleh sahabat radhiyallahu anhu. Siapa sahabat radhiyallahu anhu? Apa dalil kata sahabat radhiyallahu anhu ni ikut apa Nabi ajak? Dalil dia tadi lah. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Allah radha. Kalau dia tak ikut jalan Allah Ta'ala, jalan yang Rasulullah tunjuk, takkan Allah radha. Takkan? Takkan? Takkan Allah radha kepada mereka? Kenapa Allah begitu radha kepada mereka? Sehingga Allah Ta'ala jadikan setiap kali nama mereka disebut, kita sebut radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, anhuma, anha. Ha? Laqad radhiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah telah redha orang mu'min yang berbaik kepada kamu, wahai Muhammad, di bawah pokok. Allah redha. Kali-kali Allah sebut Allah redha kepada sahabat. Siapa Tuhan redha? Sehingga kesalahan mereka yang kita anggap kesalahan besar, macam Khatib bin Abi Bata'ah, Allah Ta'ala sanggup ampunkan. Inna Allah ittala'a ala ahli badrin. Faqala i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meninjau kepada ahli badar. Lalu dia kata, buatlah apa yang kamu nak buat, aku ampun. Sebab Allah tahu bahawa ahli badar ni tidak akan buat lagi melainkan apa yang Allah redha. Takkan terbit daripada mereka dosa yang sengaja, dosa yang memang sengaja mereka nak jadi ahli maksiat, tak mungkin. Tersilap langkah, terlalai, tercuai sekali-sekala, mungkin. Tak dibanding dengan kesedaran mereka. Mereka sudah redha kepada mereka. Mereka tidak buat melainkan apa yang Tuhan redha. Kerana begitu para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat ni, kita kata Allah dah redha, ini dalil dan bukti kata mereka mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Dan Nabi dah pesan kepada kita supaya kita ikut mereka. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyin. Jadi apa makna? Kalau tidak kerana para sahabat memang mengikut jalan para Nabi SAW dan melazimi jalan Nabi SAW dan memang telah mempraktikkan ajaran Nabi SAW, takkan Nabi SAW kita ikut dia? Start, lagi 5 minit je start. Okey. Nampak masa. Okey, khair insya-Allah. Okey. So, kita kata tadi kita dah sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang telah menyampaikan agama ini dengan sempurna. Dan sahabat telah menyampaikan agama ini dengan sempurna juga. Kerana mereka diridai oleh Allah Taala dan Nabi telah rekomen kita, suruh kita ikut jalan mereka. Dan berpegang dengan sunnah mereka, gigit sunnah mereka dengan gigi geraham macam sunnah Nabi. Dan Nabi kata, tak ada beza sunnah aku dengan sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin mahdiyyin tamassaku biha. Ha, balik satu ya. Saya sunnah khulafa'ur rasyidin dengan sunnah sahabat, sunnah Nabi satu. So kalau begitu, ini dalil bukti kata kenapa kita kena mengenal Allah dengan jalan as-salafus salih ridwanullahi taala alaihim ajma'in. So insya-Allah pada kelas yang akan datang, kita akan bincangkan pula esok hari bismillah ta'ala macam mana salafus salih itu kenal Allah Ta'ala. So hari ini kita dah dapat tajuk kita yang kita nak untuk hari ini, iaitulah kenapa wajib kita mengikut jalan salafus salih. So kita minta kenapa dulu. So kalau kita dah tahu kenapa, so esok kita akan jelaskan bagaimana salafus salih itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan insyaAllah jika diizinkan Allah Ta'ala, kita akan bertemu lagi pada sesi esok hari bi'idznillahi ta'ala. Qultu lakum ma sami'tum. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.